Salam satu hati, sahabat-sahabat semua. Hari ini kita akan melihat ya pengiriman sepeda motor Honda. Kebetulan customer saya mencari Honda Genio yang berwarna biru untuk pembelian cash ya. Termasuk juga di motor PCX yang berwarna hitam. Dan bagaimana proses distribusi hari ini? Tentunya buat teman-teman semua yang baru bergabung di channel YouTube Karuna Honda TV, dipastikan untuk subscribe, dipastikan untuk menekan loncengnya. Yuk kita lihat proses-proses pengiriman hari ini dan unit apa saja yang datang. Dan teman-teman yang inden, yuk disimak. Salam sejahtera, salam sehat selalu, siapkan kopi, siapkan makan siangnya, makan sorenya, makan malam, dan sarapan paginya. Oke, teman-teman semua, apa kabar di sore hari, di siang hari, di malam hari, di pagi hari? Hari ini saya akan mempersiapkan teman-teman pengiriman sekaligus distribusi. Jadi unit ini sudah banyak yang datang teman-teman ya. Memang sedikit distribusi, tetapi kita akan monitor terus teman-teman untuk motor-motor yang siap dikirim. Nah, di sini teman-teman kita baru kedatangan unit di IDV 160. Kebetulan ini yang ABS ya. Ini tipe tertinggi, anti-lock braking system, ASTC, Honda Selectable Torque Control. Ini yang berwarna merah. Jadi buat teman-teman yang mungkin Indian saat ini ADV, ayo komen-komen. Dan tentunya di sini saya memperlihatkan unit ini untuk rekan-rekan semua yang saat ini lagi menunggu unit. Di sini juga kita kedatangan motor Scoopy yang Vision Blue. Ya, siapa yang Indian motor Vision Blue? Silahkan komen-komen juga. Nah, kita akan lihat juga ini PCX CBS yang berwarna hitam. PCX CBS yang berwarna hitam ya, banyak yang mencari unit PCX ABS yang berwarna hitam, CBS warna hitam atau warna putih saat ini inden. Kita ada dua unit teman-teman, itu ada yang PCX ABS yang berwarna hitam juga. Ini datang, kita masih kedatangan untuk di Vario 160 yang berwarna merah. Ini tipe stripping yang lama teman-teman ya. Kalau yang baru sudah ada perubahan-perubahan, strippingnya agak putih, memang harganya beda. Beda 200.000. Yang ini harganya 28.440 dan untuk yang stripping baru harganya 28.690. Dan kita lihat di sini untuk stripping baru yang berwarna hitam ini matte black ya. Ini harganya 28.690. Jadi buat rekan-rekan sahabat-sahabat semua, Semeton Lombok yang berlokasi di Lombok Barat, Lombok Utara, Mataram, Cakranegara, Lombok Tengah, Lombok Timur, itu uang mukanya hanya 3.100, angsurannya 1.240.000, hanya menabung kurang lebih 35.000. Rekan-rekan semua sudah bisa bawa pulang sepeda motor Honda Vario 160. Nomor HP saya sematkan di deskripsi, tentunya buat teman-teman semua silahkan cek. Dan di sini kita lihat juga untuk di PCX teman-teman ya, memang permintaan untuk PCX di sini untuk di wilayah Nusa Tenggara Barat, karena saya berada di wilayah Nusa Tenggara Barat, itu permintaan yang paling banyak itu di warna putih. Warna putih PCX, warna putih menjadi dominan teman-teman untuk di wilayah Nusa Tenggara Barat. Beda daerah dengan teman-teman, pastinya tinggal cek apakah unitnya sudah sampai ke garasi atau belum. Wow. Nah, di sebelah PCX ini ada unit ABS yaitu di Vario 160 yang berwarna putih. Nah, sekarang teman-teman untuk warna putih, untuk di warna Vario 160 yang ada emblem Vario sudah ada di tipe TBS. Itu harganya 28.690 sesuai yang saya informasikan. Ini yang ABS, ABS double cakram ya, double cakram. Nah, ini. Tuh, double cakram. Kalau yang CBS ya satu cakramnya ya, tromolnya, tromol. Oke, kita lanjut di PCX ABS ya, yang 160 berwarna hitam. Dan juga di sini ada PCX ABS yang berwarna merah. Nah, kira-kira dari rekan-rekan, sahabat-sahabat semua yang saat ini menunggu unit, yuk komen-komen dulu. On progress, apakah unitnya sudah sampai ke garasi atau belum?
Berapa minggu nunggu PCX? Berapa minggu nunggu EDV? Yo, silakan cek. Biar bersemangat kita memberikan informasi pada sore hari, menjelang pagi, menjelang malam, menjelang pagi lagi. Nah, di samping ini saya memperlihatkan motor Beat Street yang harganya wilayah Nusa Tenggara Barat itu harganya 20.385 dengan DP terendah bisa 2,3 atau 2 juta. Teman-teman sudah bisa bawa pulang Honda Beat Street ataupun Beat Sporty CBS ataupun Beat Sporty Deluxe. Wow, murah. 25.000 per hari, 2.500 per jam sudah bisa bawa motor pulang. Guys, kita lanjut di ini. Honda Genio CBS ISS. Ini sudah ada yang booking tadi, tawar-tawar, sudah skip terjual untuk wilayah Lombok Tengah, daerah Pujut. Besok minta kirim. Keep ini, keep warna biru. Oke, di sini juga ada Scoopy Prestige Green yang berwarna hijau. Hijau. Siapa yang pesan? Silakan inden. Silakan pesan langsung di dealer Daya Motor. Ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut melihat unit-unit lain. Di sini sudah saya lihatkan ada Vario. Wah, ini Vario 125 Special Edition yang harganya 26.120 untuk wilayah NTB ya, berwarna biru. Kalau harga 26.120 itu di Special Edition yang berwarna matte blue dan matte white. Ya, yeah, matte white. Untuk harga 25.930 yang berwarna matte black stripping kuning harganya itu. Dan untuk yang CBS yang berwarna merah dan hitam itu harganya 24 juta 230. Oke, ini sini kita lihat lanjut lagi di Prestige putih. Siapa di sini yang Indian Prestige putih? Komen. Yang Indian Prestige putih, angkat tangan, angkat jempol, komen langsung. Oke, semua sudah saya lihatkan. Jadi buat teman-teman, sahabat-sahabat semua yang saat ini menunggu unit sampai sekarang belum dapat, silakan komen-komen dulu. Biar kita lihat unit-unit hari ini sudah on progress semua. Oke, sekarang kita masuk teman-teman. Di sini adalah unit sporty hitam silver untuk motor Scoopy. Siapa kira-kira yang indah? Silakan komen. Nah, sekalian rekan-rekan semua, di sini saya lihatkan motor Vario 160 ABS anti-lock braking system. Di mana teman-teman bedanya dari motor yang CBS kombi brake system? Kalau di ABS ini anti-lock braking system, sistemnya di pengereman, teman-teman ya. Harganya beda tentunya. Di sini yang stripping baru harganya 28.690. Ini cakramnya double yang ABS. Ini strippingnya. Wow. Oke, rekan-rekan semua, itu semua sudah saya jelaskan berlarut-larut, berkali-kali terkait dengan inden. Tentunya, buat teman-teman semua yang saat ini menunggu unit yang belum dapat ya, silahkan komen-komen. Ya, kita lanjut lagi ngeplok untuk informasi-informasi selanjutnya. Bersama saya, Karuna Honda. Thank you, bye-bye.